Rumah tangga artis Roro Fitria dan Andre Irawan saat ini tengah berada di ujung tanduk. Bahtera pernikahan Roro Fitria dan Andre Irawan itu akan segera disidangkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Roro Fitria dan Andre Irawan akan menjalani sidang perdana gugatan perceraian mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa, 27 September 2022. Seperti diketahui, Roro Fitria menggugat cerai sang suami pada Rabu, 14 September 2022 lalu. Kisru perkawinannya dengan Andre Irawan itu pun membuat Roro Fitria merasa trauma. Perlakuan Andre Irawan setelah menikahinya pun membuat Roro Fitria ingin segera mengakhiri rumah tangganya. Hal itu diungkapkan oleh wanita yang akrab disapa Nyai itu saat ditemui di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Minggu, 25 September 2022. Roro Fitria bahkan mengaku sampai merasakan sesak napas akibat ulah yang dilakukan Andre Irawan, sehingga Roro Fitria harus mendapatkan penanganan berupa alat bantu pernapasan. Namun saat mengetahui asma yang diderita sang istri kambuh, Andre Irawan justru menganggap jika istrinya berlebihan. Selain itu, untuk mengurangi rasa traumanya, Roro Fitria bahkan menggait 3 psikolog untuk mendampinginya. Ia juga menyewa 9 pengacara untuk membantunya dalam kasus perceraian dengan Andre Irawan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!